Ada menunjukkan ada apa di balik pengunduran diri Erlangga Hartarto harus bertemu dulu dengan Pak Presiden Joko Widodo. Alasan secara pribadi ini bisa jadi memang ini tersorot dengan kinerjanya berbagai kasus yang membelitnya secara pribadi, sebagai anggota kabinet maupun di luar kabinet ketika proses ini terjadi dinamika di dalam dan tentunya yang di luar Partai Golkar atau di Partai Golkar sendiri, asumsi saya nanti bisa jadi memang akan terbelah antara Golkar perubahan dan Golkar pro-pemerintah. Halo Tribuners, program tribusan Fokus hari ini kembali membersamai Anda, bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, secara tiba-tiba, Erlangga Hartarto mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga ini menyatakan dirinya sudah hengkang dari posisi Ketua Umum Golkar per Sabtu 10 Agustus malam setelah menyampaikan pernyataan pada media. Erlangga sendiri beralasan bahwa pengunduran dirinya ini untuk memastikan bagaimana stabilitas yang terjadi jelang nantinya pergeseran masa jabatan di pemerintahan baru dari presiden joko widodo menuju prabowo subianto namun banyak pihak yang kemudian mengatakan bahwa pengunduran diri ini buntut adanya tekanan atau kudeta di partai golkar sendiri lalu bagaimana kemudian pengamat membaca mundurnya erlangga hartarto ini tribuners dalam diskusi Tribunison fokus saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dari citra institute ada bang Efriza. bang Efriza, terima kasih banyak sudah bergabung kabar baik bang Alhamdulillah kabarnya baik. Makasih manila Irda dan terima kasih untuk On Fokus dan Tribun News. Ya terima kasih kembali menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya Bang Efriza hari ini diskusi bagaimana kemudian secara mendadak ini Erlangga Hartarto menyatakan mundur dari ketua umum Golkar karena kan secara kepartean yang kita tahu Golkar juga saat ini angkanya di kursi DPR juga cukup bagus begitu Bang Efriza saya ingin minta pengantar sebelum diskusi panjang kita silahkan Bang. Ya, yang pertama yang harus kita lihat dari mundurnya Pak Erlangga ini memang secara bahasa dari elit-elit Golkar yang pertama secara de facto tetap memimpin Golkar sampai terpilihnya PLT yang saya dengar PLT sudah terpilih yaitu Pak Agus Gumiwang dan yang kedua ini juga terkait dengan ini adalah hak pribadi dari Pak Erlangga dan yang ketiga golkar itu solid dan tidak ada keretakan maupun isu-isu dari internal dan eksternal. Kalau kita membaca ketiga hal tersebut, apakah secara real hal tersebut memang terjadi secara pribadi? Kalau saya lihat pribadi ini adalah memang keputusannya pribadi. Diambilnya secara pribadi atas dasar kesadaran sendiri, namun pribadi di sini tentu tidak bisa dilepaskan dari latar belakang secara tekanan internal dan eksternal. Sebelumnya jelas, tekanan internal sudah meminta Munaslup. Erlangga pun sudah menyatakan untuk konsisten Munas saja. Sementara tekanan eksternal kita lihat bahwa banyak yang tidak suka dengan kedekatan AH dengan Presiden Joko Widodo maupun bagaimana sentimen dan ada beberapa pernyataan di publik yang diungkapkan jangan sampai direcoki dari Golkar, direcoki dari internal dan eksternal khususnya dan ini yang dikhawatirkan. Maka sebelum Erlangga mundur pun Pak Luhut sudah sempat berkata apa salahnya Erlangga? Kenapa harus munasluk? tidak menunggu Munas? Dan begitu juga yang terjadi dalam perdebatan di publik bahwa mundurnya Erlangga ini dikaitkan dengan pertemuan dengan Pak Presiden Joko Widodo pada hari Jumatnya. Jadi, ada sinyal bahwa Erlangga mundur ini atas dorongan eksternal dan internal. Dan ia menyampaikan kepada Pak Presiden, asumsi ini tidak bisa dilepaskan dan tidak bisa diabaikan bahwa internal Partai Golkar bukan sekedar sebagai anggota kabinet, tapi juga menunjukkan respeknya Erlangga terhadap Pak Joko Widodo sebagai Presiden dan juga ada menunjukkan ada apa di balik pengunduran diri Erlangga Hartarto harus bertemu dulu dengan. Pak Presiden Joko Widodo. Hmm. Oke, okay. ini terkait bagaimana kemudian mundurnya Erlangga dilakukan setelah pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo selama kurang lebih dua jam dan ini dilakukan empat mata begitu ya, Bang F. Riza, melihat. Situasi atau pertemuan terlebih dahulu antara Presiden Jokowi dan Erlangga ini, Bang Efriza membacanya seperti apa? Apakah lebih ke arah Erlangga ini meminta pertimbangan pada Presiden Jokowi, atau mundurnya Erlangga Hartarto ini juga ada campur tangan, dan permintaan juga dari Presiden Jokowi Dodo, atau justru seperti apa, Bang? Analisanya: Ya, kalau analisa yang pertama, bisa jadi mundurnya Erlangga Hartarto ini adalah dibicarakan kepada Pak Presiden. Ia menyampaikan alasannya. Yang kedua, alasan secara pribadi ini bisa jadi memang ini tersorot dengan kinerjanya. Berbagai kasus yang membelitnya secara pribadi, sebagai anggota kabinet maupun di luar kabinet, dan tentu kalau pembicaraan ini bisa jadi kita mengasumsikan Erlangga ini membicarakan bagaimana situasi Partai Golkar. Itu yang pertama dibicarakan dengan Pak Presiden. Yang kedua bisa jadi dibicarakan adalah melindungi dirinya yang sedang tersorot dari berbagai kasus, termasuk kasus minyak goreng yang sudah pada naik statusnya menjadi tersangka dari tiga perusahaan yang berproses di Kejagung, dan kemudian diminta dorongan untuk M&A. Dan yang terbaru adalah. Soal kontainer yang membelit lagi persoalan Erlangga di sisi yang lain, Erlangga juga pasti akan membicarakan bagaimana situasi perpolitikan kalau dia memilih mundur. Misalnya, ia sudah menggalang dukungan DPD dan ormas, dan tentu saja ia juga membicarakan kira-kira siapa yang relevan untuk terjadinya transisi pemerintahan nanti dari Presiden Joko Widodo kepada... Pak Presiden Prabowo yang berhubungan dengan sikap dari Partai Golkar dan siapa orang yang kira-kira direkomendasikan atau punya peluang berhubungan baik bersama dengan pemerintahan ke depan karena Partai Golkar bagaimanapun tidak bisa dilepaskan dari adanya faksi. Jadi kalau saya melihat bisa jadi pembicaraannya yang pertama adalah menceritakan mundurnya dengan alasan-alasannya. Yang kedua tentang perlindungan dirinya yang bisa saja memang membutuhkan peran pemerintah dan yang ketiga adalah soal transisi pemerintahan. Maka wajar keluar statement tiga hal tersebut yang memuka di balik persoalan dari Erlangga Hartarto. Oke, okay. banyak yang kemudian menyebut bahwa ada dalam tanda kutip begitu ya, Bang Efriza. Kudeta di balik mundurnya Erlangga Hartarto ini, banyak juga yang kemudian mengaitkan mundurnya Erlangga Hartarto ini karena manuver dari sosok yang juga ada di Partai Golkar, yakni Bahlil Lahadalia. Sampai banyak juga yang menyebut Bahlil juga yang nantinya akan mengisi posisi Ketua Umum Golkar. Saya ingin minta komentar, Bang Efriza, bagaimana persoalan antara Bahlil yang disebut melakukan manuver hingga akan mengisi posisi Ketua Umum Golkar ini, Bang. Iya, Erlangga Artarto ini memang didorong, dan hmm. ada tiga kandidat kuat yang menginginkan posisinya, menggeser posisi Erlangga itu, Pak Bambang Susatyo. Ya. Yang kedua adalah Pak Agus, yang ketiga adalah Pak Bahlil, dan terkait dengan Pak Bahlil ini, bagaimanapun juga tidak bisa dilepaskan. Ada pertemuan Pak Presiden Joko Widodo dengan Pak Bahlil. Hmm. Hal inilah yang dikaitkan di sisi yang lain. Ada asumsi menguat bahwa Pak Balil ini mencoba untuk menjadi ketua umum, tapi di sisi yang lain, dia mencoba menawarkan posisi yang terbaik bagi Pak Presiden Joko Widodo, yaitu sebagai dewan penasehat di Partai Golkar. Sedangkan di luar, Partai Golkar itu selalu berbicara dari Luhut sampai Deflaksono, maupun orang-orang di... Internal Partai Golkar bahwa Partai Golkar ini harus mandiri. Partai Golkar harus mengikuti ADART, tidak bisa seseorang main masuk saja lalu menjadi ketua umum atau oh. bergabung mendapatkan posisi mutlak seperti Dewan Penasehat Golkar, dan ini tentunya bisa jadi kita membaca satu sisi, memang. Bahlil ada bermain di sana, sisi yang lain bisa jadi ada strategi politik yang dilakukan antara Bahlil maupun Agung uh, Pak Erlangga Artarto dan kemudian di sisi yang lain dengan penguasa politik kita, Pak Presiden Joko Widodo apa yang dikhawatirkan adalah mundurnya Pak Erlangga ini memberikan kesempatan bagaimana PLT mendesain ataupun orang-orang yang di dalam pemerintahan itu mendesain sebuah aturan munaslub. Selain dipercepat, adalah memasukkan perubahan perubahan di ADART, dan sisi yang lain, akhirnya ada upaya untuk memberikan posisi penting bagi penguasa politik saat ini, yaitu baik Pak Jokowi maupun terhadap Pak Gibran -nya sendiri sebagai wapres. Dan hal ini tentu desain-desain ini bisa jadi memang masuk. Dan membutuhkan Erlangga ini ditarik, dan tentu kalau Erlangga ditarik dan strategi politik itu dimainkan, ada posisi bargain, ada posisi tawar-menawar. Apa yang ditawar menyelamatkan pribadi dari Erlangga Hartarto dan keluarganya. Maka asumsinya, ada yang diucapkan bahwa mundurnya Erlangga ini dibicarakan secara keluarga, diambil keputusan keluarga. Dan ini adalah hak pribadi. Kalau kita membaca kalimat itu, kita bisa mengasumsikan ada pribadi dari Erlangga yang berbahaya kalau dia tetap menjabat sebagai ketua umum, dan rongrongan itu sudah lama terjadi, dari mulai isu perselingkuhan, kemudian kasus korupsinya, maupun pribadi dirinya yang selalu diserang dan selalu menjadi konsumsi publik. Dan inilah yang menyebabkan Pak Erlangga tidak berani maju, tidak berani dan pede untuk mengajukan dirinya sebagai calon presiden. Padahal sudah didorong oleh Golkar. Dan asumsi ini bisa saja menguat ketika proses ini terjadi dinamika di dalam dan tentunya yang di luar Partai Golkar atau di Partai Golkar sendiri, asumsi saya nanti bisa jadi memang akan terbelah antara Golkar Perubahan dan Golkar Pro pemerintah, dan ini bisa berkembang ketika orang mulai menyoroti ada apa dengan kemunduran Pak Erlangga Hartarto. Oke, okay, artinya di satu sisi, Bang Efriza mundurnya Erlangga Hartarto ini secara personal, urusan pribadinya seorang AHA ini menguntungkan, tapi secara politis kan memang ini merugikan, karena posisi Golkar sendiri kan di DPR, kursinya juga lumayan banyak, dekat juga dengan pemerintahan. Uh... Joko Widodo termasuk juga nanti di pemerintahan ke depan untuk Prabowo Subianto sendiri. Iya, memang benar kalau berbicara secara pribadi, inilah yang dikhawatirkan oleh Erlangga. Makanya, hmm. Erlangga menyatakan mengundurkan diri, dan dia menyatakan untuk konsolidasi, untuk soliditas, dan untuk transisi pemerintahan. Ya. Asumsi ini menguat, artinya Erlangga kalau cuma sekedar desakan. Internal dan eksternal secara politik, saya yakin dia kuat karena dia bukan politisi kemarin sore, tapi secara pribadi. Itu yang dikhawatirkan oleh dirinya: pribadi dirinya dan pribadi sebagai ayah atau suami, atau sebagai unsur keluarga. Dan ini yang membungkus dirinya untuk memberikan statement secara lugas, secara gentleman, negarawan bahwa ia mundur. Demi keutuhan dan soliditas dari Golkar, dan direspon oleh kader-kader Golkar bahwa tidak ada dinamika di dalam, tidak ada perpecahan di dalam, karena kalimat yang keluar dari Erlangga ini adalah kalimat: "Seorang yang gentleman, seorang yang memahami situasi dirinya dan dianggap ini adalah cermin pribadi." Namun, bisa jadi ketika menjelang nanti, Munaslup hal ini akan menjadi sebuah ledakan. Dengan asumsi bahwa Partai Golkar mengapa bisa dilemahkan oleh penguasa misalnya. Atau mengapa Partai Golkar di eranya Erlangga Hartarto kok bisa terjadi presiden mundurnya seorang ketua umum yang tidak biasa dilakukan di Partai Golkar. Oke, okay, baik. Ini secara politis atau secara posisi dari Erlangga Hartarto yang memutuskan mundur, Bang Efriza, dari Ketua Umum Golkar sendiri. Akankah kemudian bisa mempengaruhi arah Golkar dalam pilkada yang akan dilaksanakan akhir tahun mendatang, Bang? Ya, tentu bisa berpengaruh jika PLT yang dipilih ini berusaha mengakomodir suara-suara di luar. Karena suara-suara di luar ini kan terpecah, Mbak. Kita memahami, terpecahnya ini, mereka takut dan mereka khawatir. Bukan sekedar duluan kamil lawan kota kosong yang mereka khawatirkan. Mm -hmm. Tapi yang mereka khawatirkan adalah, apakah lawan kota kosong tidak akan terjadi kekalahan? Yang kedua, apakah kalau tidak melawan kota kosong tidak terjadi kekalahan? Dan yang ketiga adalah, manakah yang lebih baik, 5 atau 8 jutaan dari masyarakat di DKI Jakarta dipilih memajukan Ridwan Kamil atau 35 juta jiwa sebagai pemilih yang harusnya Partai Golkar semakin membesar, mencengkram, dan bahkan Partai Golkar mendapatkan di kabupaten dan kota efek ekor jasnya, tapi lebih memilih mendorong Ridwan Kamil untuk berada di DKI Jakarta, sedangkan sisi yang lain berada di Jawa Barat itu gengsinya tidak lebih tinggi, tidak juga lebih kecil, tapi tentu efeknya Golkar bisa lebih kuat dibandingkan Gerindra. Dan ini hal yang sangat menarik, apalagi mundurnya Erlangga Hartarto ditambahi dengan bumbu Yusuf Hamka. Mengundurkan diri sebagai kandidat, hmm. cawagup di DKI Jakarta dan di Jawa Barat, artinya benar-benar bahwa Golkar ini beriak dalam pesta demokrasi, menyikapi Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada Jawa Barat. Bisa terjadi memang mundurnya Erlangga, karena Erlangga juga tidak nyaman ketika ia harus memilih Ridwan Kamil berada di DKI Jakarta kalau kalah. Posisi dirinya yang jadi taruhannya, mm, oke. Okay. Terakhir, Bang Efriza, bagaimana persoalan yang terjadi di Golkar sendiri? Apabila nanti bukan Erlangga Hartarto yang memimpin Golkar, begitu ya, sudah ada ketua umum baru yang diputuskan dari hasil Monas. Nantinya, apakah kemudian arah politik dari Golkar ini ada kemungkinan juga untuk bisa berubah, atau secara uh, positioning Golkar masih tetap sama, akan berada di lingkup pemerintahan? Ya, kalau berada di lingkup pemerintahan, tentu posisi Golkar akan berada di lingkup pemerintahan. Namun, kekuatan Partai Golkar ini akan menjadi hal menarik. Apakah mereka akan berada di bawahnya Gerindra, atau mereka sejajar dengan Gerindra? Ya. Karena bagaimanapun, walaupun Gerindra yang terpilih, calon presidennya. Tapi kita tidak bisa melupakan bahwa Golkar ini ingin menunjukkan bahwa posisi dia sejajar, walaupun dia tidak berada di posisi wapres maupun capres. Bahkan Golkar juga ingin menunjukkan ia dapat dan semestinya ia yang memegang posisi di DPR RI karena untuk mengawal, dan ini artinya. Golkar ini dalam posisi yang sebenarnya ingin menunjukkan dia bukan kaleng-kaleng dan dia bukan partai yang bisa cuman ditaruh sebagai penggembiranya untuk Prabowo atau Gerindra, tapi dia adalah kekuatan pendukung mutlak bagi Gerindra karena posisinya Gerindra nomor tiga dan Golkar yang nomor dua di pemerintahan di dari hasil pilek di 2004 kemarin dan ini menunjukkan bahwa Golkar ini kalau PLT-nya nanti dan tersenggaranya Munasluk itu tidak bisa dipegang oleh Prabowo dan Gerindra maupun Pak Jokowi di balik layar tentu akan menjadi pertanyaan kira-kira diganggu atau tidak Gerindra Prabowo di dalam pemerintahan atau didukung total oleh Golkar. Karena jangan lupakan bahwa Golkar ini adalah selalu punya kekuatan, selalu punya magnet daya magnet yang tinggi bahkan bisa jadi Golkar ini malah mengharapkan Gerindra tidak serius tidak memenuhi seluruh kursi untuk masuk di kabinet baik PKS maupun PDI Perjuangan tapi Gerindra loyal kepada Golkar dan ini bisa terjadi karena hmm. politik Golkar adalah politik yang selalu mendukung pemerintahan dan berada di pemerintahan dan politik Golkar itu yang bisa membuat gonjang-ganjing situasi politik nasional. Kita bisa lihat dari kasus Senturi. Tanpa Golkar, Senturi tidak akan menjadi batu gangguan atau sandungan bagi Presiden SBY tempo lalu. Dan ini bisa terjadi kalau Golkar sedikit bermain politik supaya menguatkan posisi kakinya di pemerintahan. Dan inilah yang saya lihat Dinamika politiknya itu nanti ditentukan siapa yang memimpin Golkar ke depannya. Oke, okay. kita akan melihat artinya Bang Efriza. Siapa nantinya yang akan menggantikan sosok Erlangga Hartarto untuk mengisi kursi Ketua Umum Partai Golkar di tengah situasi pilkada yang saat ini sudah semakin dekat, sudah semakin dekat dengan pendaftaran pula? Bang Efriza, terima kasih banyak untuk diskusinya hari ini. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang bersama dengan saya. Selamat beraktivitas kembali, Bang Efriza. Selamat beraktivitas. Terima kasih Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pakar politik dari Citra Institute, Bang Efriza, terkait bagaimana mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lainnya hanya dalam Tribun Fokus. Saya Nila Irda, pamit undur Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.